Balai Perikanan Budidaya Laut Batam menggelar sosialisasi sarana prasarana bantuan kebun bibit rumput laut untuk tahun 2025 di Pulau Granti, Kecamatan Belakang Padang Batam, dan Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Untuk khusus Lingga dan Karimun, kampung budidaya rumput laut. Jadi ini yang mengusulkan kabupaten kota, yang menetapkan provinsi, Pak, yang mengusulkan provinsi. Jadi kami ditugaskan sebenarnya untuk mengawal kegiatan di kampung budidaya. Kalau Batam ini kampung kakap, ya kami kawal di kakap. Kalau di Karimun rumput laut, ya kami kawal di rumput laut. Jadi ya, gitu juga. Memang kami tugasnya utamanya mengawal mereka. Selain Karimun juga kita bisa sampaikan. Nah, berapa jumlahnya gitu kan? Nah, ini nanti kita. Nah, kalau pakai kami mencukupi satu kelompok semua, ya kami berikan, Pak. Ya kan? Kepada kami, harapan kami kedepannya supaya apa yang kami mohon bantuan dapat terlaksana ekonomi biru untuk Indonesia maju. Nama saya Ibu Diania. Kami di sini sangat senang dapat bantuan dari pusat. Sangat-sangat senang. Selama ini kami tak ada bantuan pun, kami tetap kerja. Harapan kami ke depannya anak-anak kami bisa sekolah. Kami tak kehilangan sangat dalam kehidupan kami. Dengan kami kerja rumput laut ini membantu ekonomi. Yang diberikan kepada pembudidaya kami ini sangat bermanfaat, saya pikir bantuan ini, karena apa, setidaknya akan mampu meningkatkan pendapatan kita. Baik ini mencari rukam juga, menanam rumput juga, dan segala macam. Hari ini kita insya Allah akan proses ke arah mendapatkan bantuan. Jadi bahasanya satu saja, Bu. Selagi masih menguntungkan, kita lakukan. Karena pemerintah sudah menyiapkan semua sarana prasarana untuk kita guna. Nama saya Ismail, ketua kelompok Mega Buana dari Tani Buda. Tanggapan saya masalah sosialisasi dari KBBL ini sangat baik. Jadi saya berharap kepada KBBL kedepannya akan mendatang lebih baik, bisa membantu masyarakat. Harapannya ke depan semoga sukses selalu. Kupun Emi Biru, Indonesia Maju. Indonesia Maju. Nama saya Muhammad Yusri, penyuluh perikanan Kecamatan Moro. Alhamdulillah, hari ini kita diundang dengan BBL Batam untuk kegiatan sosialisasi kebun bibit, bantuan kebun bibit rumput laut untuk Kecamatan Sugi Besar. Insya Allah sukses selalu. Kebun bibit rumput laut untuk tahun 2025 menjadi penopang pembudidaya rumput laut untuk meningkatkan produksi rumput laut di Kecamatan Sugi Besar dan Kabupaten Karimun. Ungkapan terima kasih kepada BBL Batam karena telah membantu pembudidaya kami.
Kemudian kami juga di samping bersyukur juga berterima kasih juga pada acara sosialisasi ini. Saya pikir sudah sangat jelas nanti bagaimana teknis dari bantuan sarana prasarana rumput laut itu. Semoga terrealisasi bantuan ini sehingga mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya kami.